konda mandi pempeleleni kumadofo wa baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amira baba yetu yetu liye jina lako eli tukuzwe Chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu. Hey, kama nasi tunakuyasamehe waliotukosea, usitutie kati ya majaribu lakini utuokoe na yule uokoe milele. Unachohitaji utusamehe makosa yetu kama nasi tunakuyasamehe waliotukosea usitutie kati ya majaribu lakini utuokoe na yule uokoe milele.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, shalom. Haleluya. Selamat hari Natal 2021 untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini. Duta-duta Injil luar biasa, kasih, sukacita, berkat, anugerah Tuhan menyertai setiap kita dan membawa kita sampai pada Natal 2021. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat dunia. Tema Natal Gereja Duta Injil 2021. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus bekerja menjamah setiap kita di hari Natal. Pada saat ini, Roh Kudus, haleluya. Kami biarkan Engkau Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Menjamah setiap hati kami. Mengubahkan setiap hati kami. Di Natal ini, Bapa. Haleluya. Dengan kasih kita kepada Tuhan. Angkat pujian kita. Dan angkat penyembahan kita. Haleluya Tuhan Yesus, sama-sama katakan Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama angkat pujian lebih lagi, sungguh katakan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Love you Holy Spirit, I love you Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more.
Setiap hati kita lebih lagi nyatakan Tuhan tidak ada nama lain. Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat bagi kami. Haleluya. He's worthy of glory, worthy of honor, worthy of power. Kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama membuka ibadah KKR Natal kita pada hari ini. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami jemaat Gereja Duta Injil bisa kembali merayakan Natal. We want to celebrate your love, your goodness, your mercy in our life. Kami mau merayakan kebaikan-Mu, kasih, kemurahan, rahmat-Mu dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa ya Bapa, biar kasih-Mu yang besar tercurah bagi setiap kami. Biar di hari Natal ini kami mengalami kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Hamba berdoa melalui KKR Natal ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disembah, disanjung, dipuja. Biar Natal ini fokus kami kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami melihat Tuhan, orang-orang datang berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan kami bisa memahami, mengerti denyut nadi hatinya Tuhan bagi gereja ini untuk kami menjadi pemenang-pemenang jiwa ya Bapa. Pengurapan-Mu turun atas ibadah ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dari awal sampai pada akhirnya. Engkau bekerja
saja dengan leluasa, dengan bebas. Engkau melawat, menjamah setiap umatmu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami buka, kami tahbiskan KKR Natal kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Christ was born.
Chains he shall break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. The thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voice. Christ was born. Oh, night, oh, divine. Oh, night, oh, night, divine. Prosesi penyalaan lilin Natal dan pesan Natal oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil Bapak Pendeta Dr. Hiswara Natawijaya. Didampingi dengan Ibu Gembala Ibu Roslin Natawijaya dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga koordinator ibadah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Pesan Natal 2021 oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Hiswara Natawijaya. Puji Tuhan. Yang kekasih di dalam Kristus, lilin ini melambangkan terang Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini. Terang ini
menerangkan hati manusia. Berbaliklah, bertobatlah, diselamatkan. Dunia yang gelap ini hanya dengan terang kebenaran Yesus Kristus kita dimerdekakan. Dosa kita diampuni dan ditebus, tidak binasa, dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kuasa maut telah dipatahkan dan segala belenggu kuasa gelap mutlak kita hancurkan. Sebagai duta-duta Injil, marilah melangkah dengan jatah, beritakan Injil keselamatan, turun ke ladang, menyampaikan berita kebenaran Yesus Kristus, agar Indonesia dimenangkan bagi anak-anak Allah yang taat melakukan kehendak Allah, pasti diberkati Allah. Turunlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak-anaknya dipastikan keluar lebih dari pemenang. Amin. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita nyalakan lilin ini. Bagikan terang Natal, terang lilin di setiap tangan kita, kepada kiri dan kanan kita, dan kita angkat pujian sama-sama malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kudus, angkat tinggi lilin di tangan kita, sama-sama katakan. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku.
anak Daud, haleluya. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, haleluya. Bait ketiga sama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhan. Haleluya. Sembahyang dipandang dan berucap syukur, haleluya. Oh,
Dunia di mana kita hidup, Bapak Ibu sekalian, adalah dunia yang sekarang mengalami berita-berita yang mengejutkan kita. Tiap hari kita mendengar berita yang menunjukkan ketidakpastian dalam hidup ini. Perubahan-perubahan kita lihat di sekeliling kita. Berita-berita yang mengejutkan tiap hari yang kita dengar itu menunjukkan kepada kita tentang satu masalah adalah ketidakpastian. Perubahan di sekeliling kita menuntut kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini untuk mengikuti flowing yang ada. Arus perubahan itu datang menghantam dunia ini, menghantam gereja, pemerintahan, bahkan pribadi kita pun mengalami perubahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, bahwa flowing yang kita sedang alami ini, flowing perubahan ini, menuntut juga untuk kita sampai pada satu titik di mana kita membutuhkan namanya kepastian. Kepastian itulah yang dicari oleh manusia hari-hari terakhir ini. Berita-berita di sekeliling kita menunjukkan ketidakpastian. Minggu lalu mungkin rules di negara kita A, tapi minggu ini bisa berubah. Minggu depan juga bisa berubah. Ketidakpastian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara tentang kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Tapi sebelum kita akan lanjut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Kita meminta supaya Tuhan yang dahsyat dan yang mulia itu akan merevealkan kepada kita, akan menginspirasikan kepada kita, akan memberikan penerangan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sorgawi, Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Hari ini ya Tuhan, kami menundukkan kepala kami. Kami meminta Roh Kudus menginspirasikan sesuatu yang dahsyat, baik dan benar dalam kehidupan kami. Bicara untuk setiap kami ya Tuhan, melalui firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Angkat dan lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Ketika kami dengar firman ini, kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kehidupan kami. Berbicara kepada kami demi Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat teks dari Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat ini sebenarnya ayat yang sangat populer sekali. Dan mari kita baca ayat Alkitab tersebut. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Teks ini adalah teks yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Teks ini berbicara tentang sebuah kepastian.
kepastian yang ditawarkan oleh Tuhan kepada manusia. Saya melihat Bapak Ibu sekalian ada tiga hal kepastian yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam teks yang kita baca pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teks ini mengajarkan kepada kita tentang adanya kepastian adanya kasih Allah bagi dunia ini. Kata dunia di situ dalam bahasa Yunani-nya kosmos. Jadi rupanya kasih Allah itu diberikan kepada kosmos ini, kepada dunia ini. Kasih Allah yang besar itu yang dikatakan dalam kalimat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang besar itu tidak hanya diberikan kepada orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Tetapi diberikan kepada kosmos ini, kepada dunia ini. Kasih Allah di dalam bahasa Yunani, agapao di situ, memakai kata agape atau agapao. Kasih ini merupakan kasih yang netral, Bapak Ibu sekalian. Agape itu adalah kasih yang tidak berwarna, colorless. Artinya menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah kasih untuk semua orang. Tidak pandang bulu, entah backgroundnya kita apa, dari suku mana, kita kaya atau kita miskin, kita punya gelar akademik atau tidak, kita sekolah baik atau tidak. Kasih Allah itu bagi semua orang. Dia colorless, netral. Itu sebabnya para penulis buku dalam Alkitab memakai kata agape untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda daripada kasih Allah dibandingkan dengan kasih yang bisa kita lakukan atau cinta yang kita berikan kepada orang lain. Karena colorless-nya kasih Allah ini yang tidak membedakan siapa yang akan menerima kasih itu. Itulah sebabnya teks ini menarik, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan kosmos ini. Dan kalimat di berikutnya mengatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Rupanya kasih Allah itu terlihat, teraplikasi di dalam pemberian Allah kepada manusia melalui anaknya. Terjemahan bahasa Inggris lebih baik, dia mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. For God so loved the world that he gave his only begotten son. His only begotten. Terjemahan yang lain mengatakan only dan the only begotten. Kasih Allah ini rupanya Bapak Ibu sekalian hanya diberikan melalui sesuatu yang bukan sesuatu atau pribadi yang namanya anak itu. Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa kasih Allah yang besar ini datang melalui the only begotten son itu, namanya Kristus Yesus, untuk menunjukkan sebuah kepastian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perkara yang sangat luar biasa. Yaitu tentang kepastian akan adanya kasih Allah untuk dunia ini. Oh, dunia mencari kasih Bapak Ibu sekalian. Dunia mencari cinta. Dunia ini mencari sesuatu yang membuat hidupnya itu berarti. Tetapi Allah memberikan kepastian bahwa kasihnya itu untuk semua orang. Melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Tetapi teks ini juga mengajarkan kepada kita, kalimat berikutnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kalimat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa kita punya sebuah
realita baru dalam hidup ini. Namanya realita rohani. Di dalam kepastian akan kasih Allah yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan ingin menunjukkan lagi ada sebuah realita, sebuah kenyataan akan namanya sebuah kehidupan yang kekal. Perhatikan kata antara binasa dan kekal. Banyak orang gak mengerti Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sebuah kepastian yang disebut namanya realita rohani. Orang hanya melulu melihat realita yang ada di depannya kita. Tetapi ada sesuatu yang dinamakan namanya realita rohani. Dan realita rohani inilah yang sangat mencengangkan. Teks ini mengatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahasa Inggris memakai terjemahan, that whatsoever believes in him should not perish. Kata perish itu berarti hilang lenyap tanpa bekas. Allah ingin menjelaskan kepada kita, kenapa kasih Allah yang diberikan kepada kosmos ini sangat penting. Melalui anaknya yang tunggal. Karena ada realita rohani. Orang harus masuk ke dalam realita rohani. Kalau kita gak masuk dalam realita rohani itu dikatakan kita akan binasa. Binasa berarti hilang sama sekali. Tanpa bekas. Perish. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk menunjukkan kasihnya yang besar kepada kosmos ini. Kepastian adanya kasih Allah bagi dunia ini. Hal yang berikutnya ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kepastian yang kedua adalah kepastian akan adanya pertolongan atau rescue atau tindakan penyelamatan yang kekal. Kata menyelamatkan itu dari kata zozo yang berarti rescue, ditolong. Ada sebuah tindakan penyelamatan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi tindakan kasih Allah yang besar kepada kosmos ini melalui anaknya yang tunggal itu. Anaknya yang tunggal itu bekerja untuk merescue orang. Memberikan pertolongan, memberikan tindakan penyelamatan. Karena tindakan penyelamatan ini adalah tindakan penyelamatan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kenapa anaknya yang tunggal itu harus merescue kita? Karena helplessnya kita. Karena ketidakmampuannya kita. Karena kita gak bisa menolong diri kita sendiri. Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena ada realita rohani. Ada realita kekekalan yang akan semua manusia akan menempuh, akan memasuki realita kekal itu. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-18, ayat yang sangat menarik. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kepastian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kepastian tentang adanya penilaian akhir daripada hidup itu sendiri. Kata hukuman di situ krino berarti
adanya sebuah penetapan tentang sebuah keputusan. Kalau ada hakim, hakim akan memberikan verdiknya, keputusan akhir. Hidup kita, Bapak Ibu, saudara sekalian, akan ada penilaiannya. Penilaian akhir dalam hidup itu sendiri. Itulah sebabnya tawaran yang Yohanes berikan kepada para pembacanya dan kepada kita pada hari ini. Bahwa hati-hati loh. Anda akan mendapatkan penilaian akhir daripada Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya ya tidak akan dihukum. Artinya diberikan verdik yang salah. Tapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Perhatikan, ini sebuah warning kepada kita semua. Manusia mendapatkan kebaikan Tuhan. Manusia menerima kasih Allah yang besar. Kosmos ini, Allah mencintai kosmos ini. Ada kepastian yang dia berikan akan kasih Allah. Ada kepastian yang kita bisa alami dalam kehidupan ini. Pertolongannya dia. Ada kepastian di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengakhiri kehidupan ini, kita punya penilaian daripada Tuhan. Kepastian penilaian akan kehidupan itu sendiri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar daripada teks ini, apa untungnya ya? Apa kena mengenanya dengan kita? Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, pasal yang ketiga daripada Injil Yohanes ini sebenarnya merupakan sebuah pasal di mana adanya dialog antara Nikodemus dengan Kristus Yesus. Nikodemus adalah seorang ahli Alkitab, ahli kitab. Dia ngerti seluk-beluk Alkitab. Tetapi Yesus men-challenge dia. Men-challenge dalam arti kata bahwa you bisa tahu tentang segala hukum-hukum Allah yang tertulis. Tetapi you tidak mengerti tentang sebuah realita rohani. Keberadaan rohani, keberadaan yang sangat kekal itu. Yang kekal itu selama-lamanya. Kekal berarti tidak ada ujungnya. Kekal berarti untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya karena Tuhan yang dari kekal itu datang ke dalam dunia. Mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menunjukkan, untuk memberkasih tahu nih kasih Allah yang besar ini. Supaya engkau bisa masuk ke dalam sebuah realita rohani yang sangat kekal itu. Harus siap-siap. Ada penilaian akhir. Tuhan masih mau menolong kita. Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian? Dari teks yang kita lihat pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu tidak main-main waktu dia berurusan dengan manusia. Saya ulang lagi. Tuhan itu tidak main-main dalam berurusan dengan manusia. Yes, manusia adalah ciptaannya dia. Tetapi walaupun Tuhan menciptakan kita, tindakan Tuhan dalam teks yang kita belajar, yang kita lihat pada hari ini, menunjukkan bahwa dia serius dengan kita. Urusan Tuhan dengan manusia adalah sebuah urusan yang sangat serius bagi Tuhan. Allah Tritunggal itu yang kita percayai, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berurusan penting dengan ciptaannya. Karena dia full attention kepada kita. Dia gak main-main dengan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Karena dia sangat full attention memperhatikan kehidupannya kita. Saudara mungkin berpikir, ah mana sih Tuhan tahu dalam kehidupan saya. Oh enggak Bapak Ibu sekalian. Tuhan full attention. Yesus mengatakan demikian. Rambut di kepalamu pun jatuh Tuhan itu. Bukan berarti dia tukang hitung rambut jatuh, bukan. Dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu cermat, mengerti sampai hal yang details yang kita gak pernah pikirkan. Rambut kita jatuh. Itu sebabnya dia full attention kepada kita. Bukan hanya dia full attention, dia full care dengan kita.
Dia merawat perjalanan kehidupannya kita. Dia care dengan apa yang saudara setengah alami pada hari ini. Kita dalam sebuah situasi di mana kita melihat banyak orang yang meninggal. Banyak yang orang kena virus, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang mengalami kedukaan. Banyak orang yang mengalami PHK, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah care dengan kita. Tuhan full care dengan kita. Itulah sebabnya ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kosmos ini. Kosmos adalah saudara. Bukan hanya Allah full care dengan orang-orang yang mengikuti Yesus, tapi dia full care kepada dunia ini. Bukan hanya dia full care, tetapi dia very helpful. Penuh dengan pertolongan. Itulah sebabnya Yohanes memakai, karena begitu besar kasih Allah. Agape itu. Agape adalah kasih yang saya catat unparalleled. Kasih yang tidak bisa diparalelkan. Kasih yang tidak bisa disamakan. Kasih Allah yang besar itu adalah kasih yang sacrifice. Artinya rela berkorban. Kasih Allah itu bukan hanya sacrificial, tapi dia everlasting untuk selama-lamanya. Waktu saudara meninggal dan naik ke surga, saudara akan bertemu dan mengalami kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah bukan hanya sekarang kita alami, tapi nanti untuk selama-lamanya kasih Allah itu. Yohanes mencatat dalam kitab Wahyu tentang keadaan di dalam langit baru dan bumi baru. Di situ dalam langit baru dan bumi baru kelihatan aura daripada Allah itu sendiri, yaitu kasihnya yang unparalleled, yang sacrificial dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia helpful. Itulah sebabnya dia mau menolong kita. Pelajaran yang kedua kita bisa belajar, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu trustworthy. Layak untuk dipercayai. Layak untuk menerima seluruh keyakinan kita. Kenapa Tuhan itu trustworthy and trustful? Karena perkataannya dan tindakannya selalu paralel. Karena perkataan dan tindakannya selalu bersama. Politician bisa ngomong A tapi melakukan B. Tapi Tuhan bukan politician. Mungkin pendeta bisa mengatakan A tapi melakukannya C. Tapi Tuhan bukan pendeta. Tuhan adalah Tuhan. Karena perkataan dan tindakannya selalu paralel. Wow. Yang ketiga kita bisa belajar, Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagus. Dari pengalaman pelayanan saya menemukan kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan itu ingin kita mengalami hidup itu tanpa rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir untuk hari ini, khawatir untuk masa depan kita. Dan Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, kita menjalani hidup ini tanpa penyesalan untuk hari-hari yang sudah kita lalui, masa lalunya kita. Tuhan ingin sekali lagi saya katakan menjalani kita, hidup ini kita jalani dengan tanpa rasa kekhawatiran. Yes, Bapak Ibu sekalian. Berita boleh berubah. Berita boleh negatif setiap hari. Tetapi Tuhan mau saudara menjalani hidup ini tanpa kekhawatiran akan masa depan saudara hari ini atau masa lalu saudara yang saudara sesali. Dia gak mau saudara menyesal.
Itu sebabnya dalam Matius pasal yang kelima sampai yang ketujuh, Yesus mengajarkan pola tentang kehidupan dalam kerajaan Allah. Dalam pasal yang keenam, Injil Matius mengajarkan tentang kita gak boleh hidup dalam kekhawatiran. Yesus memakai pernyataan, burung di udara saja dipelihara, apalagi kita. Jadi Allah yang besar itu, Allah yang memberikan anaknya yang tunggal itu, karena kasihnya kepada kosmos ini, ingin mengatakan kepada saudara, jalani hidup ini tanpa kekhawatiran. Hari ini bisa ada pandemi, kita gak tahu 5 tahun lagi. Tapi jangan khawatir. Tuhan yang kita sembah, the great almighty God, memberikan kepastian kepada kita. Jadi, apa challenge kita pada hari ini? Challenge kita pada hari ini sederhana, Bapak Ibu sekalian. Bahwa personifikasi kasih Allah yang besar itu, Allah yang care itu, Allah yang helpful itu, Allah yang trustworthy itu, ada di dalam namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya ayat yang ke-16 mengatakan, saya ulang kembali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di sini artinya memberi. Atau lebih tepat kata ini, cuma katanya agak sedikit kurang berbobot, transaksi. Artinya ada sesuatu yang Allah lakukan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang dikirimkan. Dan dia memberikan itu kepada seseorang atau pribadi yang sebenarnya gak berhak untuk menerimanya. Gak layak terimanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus yang merupakan personifikasi kasih Allah yang besar itu ditawarkan kepada kita semua. Supaya kita enggak perish. Supaya enggak kita hilang. Binasa. Tanpa bekas. Dalam kehidupan rohani nanti. Yesus Kristus yang merupakan personifikasi daripada Allah yang hidup itu. Mau supaya saudara dalam menjalani hidup ini enggak careless. Yesus Kristus yang merupakan personifikasi kasih Allah yang diberikan kepada kosmos ini mau bahwa saudara jangan berjalan di dalam hidup dengan penghukuman dosa. Yesus Kristus yang merupakan personifikasi kasih Allah yang besar bagi kosmos ini menginginkan kita untuk saudara berjalan dalam kepastian bukan dalam ketidakpastian. Yesus Kristus yang merupakan personifikasi daripada kasih Allah yang sangat besar ini mau supaya saudara berjalan dalam hidup ini bukan menuju kebinasaan. Haleluya. Apa challenge kita? Challenge kita adalah sederhana Bapak Ibu sekalian. I challenge you. Saya menantang Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah ini saya menantang, I challenge you. Untuk membuka hati bagi dia. Membuka hati berarti saudara mengizinkan dia masuk. Dan menguasai kehidupan saudara. Membuka hati bagi Yesus berarti saudara mengizinkan dia untuk masuk. Dan saudara menerima dia dalam hidup ini. Untuk dia menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saudara. Membuka hati bagi dia. Challenge yang berikutnya. Biar dia masuk dalam hidupmu. Dan mengizinkan dia untuk membasuh dosamu. Mengampuni kesalahanmu
dan mengangkat hidupmu. Haleluya. Bukan hanya itu saja. I challenge you hari ini untuk mengizinkan Dia memberkati perjalanan hidupmu. Yes. Tidak ada berkat yang terlebih indah datangnya selain datang daripada yang punya berkat sorga itu. Namanya Yesus Kristus. Izinkan Dia memberkati perjalanan hidupmu. Yes, saudara bisa bekerja. Saudara bisa berusaha. Saudara bisa menjadi orang karir yang hebat. Tapi izinkan Dia memberkati perjalanan hidupmu. Karena kasih Allah yang besar bagi kosmos ini ditunjukkan melalui Yesus yang datang. Yes, 2000 tahun yang lalu Yesus hadir dalam peristiwa Natal. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menunjukkan pribadinya, personifikasinya. Makanya teks ini mengatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dia berbicara tentang kelahiran Yesus sebenarnya. Bukan untuk menghakimi dunia. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali sebenarnya. Dia bicara untuk menyelamatkan. Melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bahasa Inggris menyatakan melalui Dia dunia itu diselamatkan. Kosmos itu diselamatkan. Jadi teks ayat yang ke-17 ini sebenarnya berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama kali, peristiwa Natal itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus nanti datang pada kali yang kedua, Dia akan datang sebagai hakim. Memberikan penilaian terakhir bagi kosmos itu sendiri. So, izinkan Dia memberkati perjalanan kehidupan kita. Tapi bagi saudara mungkin yang hari ini, oh Pak, saya sudah percaya Yesus itu juru selamat. Yesus itu yang menebus hidup saya. Saya sudah bebas daripada dosa. Apa yang saya harus lakukan dong untuk kepercayaan saya ini? Tiga hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang pertama, hidup kita harus di-devoted kepada Dia. Hidup kita harus kita abdikan kepada Dia. Kadang-kadang kata pengabdian ini sudah gak dipakai lagi di dunia ini. Tapi pengabdian itu penting bagi Tuhan. Kalau Dia datang dengan kasihnya yang besar melalui personifikasi Yesus. Permintaan daripada Tuhan adalah, You harus mendevosikan hidupmu kepada aku. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Hidup kita itu harus berjuang Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen hidupnya harus berjuang Bapak Ibu sekalian. Bukannya nongkang-nongkang kaki gitu. Karena Yesus itu memberkati kita. No, saudara harus berjuang. Fight dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yesus mau hidup kita itu waras. Jangan gila Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya. Berita-berita pada hari ini membuat kita bisa jadi orang gila Bapak Ibu sekalian. Kita penuh dengan kekhawatiran. Tapi dengarkan baik-baik. Selama Yesus itu merupakan pribadi yang saudara abdikan. Saudara mengabdi kepada Dia, saudara fight dalam hidup ini. Saya percaya hidup orang percaya itu waras tidak gila. Tidak dikuasai oleh keadaan dunia ini. Yesus Kristus merupakan personifikasi Allah yang care dan helpful dan mengasihi kita. Men-challenge kita hari ini. Supaya kita gak perish. Supaya kita tidak berjalan dalam ketidakpastian. Terima Dia. Izinkan Dia masuk dalam hidupmu. Izinkan darah-Nya membasuh dosamu. Izinkan roh-Nya untuk menghidupkan roh kita. Izinkan Dia untuk memberkati dan mengubah kehidupanmu. Tuhan berkati kita semua pada hari ini.
Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala. Dan kita akan berdoa. Hari ini saya ingin berdoa bagi dua hal yang penting. Yang pertama. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang membuka hati bagi Yesus pada hari ini. Hari ini mungkin mengatakan, iya benar tuh Pak Pendeta. Saya itu orangnya. Saya itu orangnya. Saya memerlukan Yesus. Personifikasi daripada kasih Allah yang besar itu. Saya butuh dia hari ini. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi kita yang sudah mengenal Yesus itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lihat setiap pribadi yang hadir pada hari ini. Mereka menundukkan kepala mereka ya Tuhan. Dan mereka meminta Yesus Kristus untuk hadir dalam kehidupan mereka. Mereka membuka hati mereka bagi Engkau Tuhan Yesus. Masuklah, bicaralah kepada mereka ya Tuhan Yesus. Setiap saudara yang membuka hati bagi Yesus Kristus, ikuti pernyataan saya ini, Tuhan Yesus. Hari ini saya membuka hati hidupku bagimu, masuk, bertahtalah, menjadi Tuhan dalam hidup. Ampuni dosaku dan saya percaya hidup kami, hidupku aman di dalam Engkau. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang hari ini membuat komitmen baru ya Tuhan. Membuat komitmen baru kepadamu ya Tuhan. Mereka mengerti bahwa kasihmu yang besar itu terus personifikasi dalam Kristus Yesus. Dan mereka memiliki Yesus. Biar kehidupan mereka merupakan kehidupan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang sedang berubah ini. Kami memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Apa yang dia janjikan akan terjadi dan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pribadi-pribadi ini ya Tuhan yang pada hari ini. Kami bersyukur di ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau lawat kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam namamu, dalam nama Yesus. Ada ribuan malaikat bersuka cita. Karena ada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Ada orang-orang yang diselamatkan oleh kebenaran firman-Mu Yesus. Malaikat bersuka cita dan bertempik sorak. Karena Injil Kerajaan, kasih Allah yang personifikasinya dalam Kristus Yesus masuk dalam hati setiap orang ini. Dan terima kasih biar hidup mereka menjadi hidup yang bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Hari ini juga hamba berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Kristus Yesus. Biar Roh Kudus terus merevealkan hal-hal yang dahsyat kepada jemaat ini. Kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang ada dalam ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus melakukan sesuatu yang dahsyat. Bapak-bapak akan kembali kepada rumah tangganya. Anak-anak akan kembali kepada keluarganya. Orang-orang yang rebellious akan kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terjadi pemulihan keluarga. Karena Allah yang besar dengan kasih-Nya kepada kosmos ini. Bekerja dengan roh-Nya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau setia, Engkau indah. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami dengar. Terus berbicara kepada kami, Allah-Ku yang baik. Terima kasih. Dan demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Just like the ones I used to know.
The shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon the lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, that was.
karena kedua tangan. Sembah Allah kita. Allah kita yang kasihnya untuk selama-lamanya. Kasih Allah adalah kasih Yesus Kristus kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya, tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Natal ini, Natal yang pasti memberikan kepastian bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Kasih Allah yang begitu besar, Dia mengampuni setiap dosa anak-anaknya, bahkan dengan dirinya dikorbankan. Darah Yesus menyucikan segala dosa anak-anaknya. Semuanya diberkati roh yang kekal dalam kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah kita adalah pasti. Ucapkan syukurlah Natal ini. Ucapkan syukur ada tahun 2021 ini. Allah menyertai anak-anaknya. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kasihnya adalah tetap untuk selama-lamanya. Demikian hambamu telah berdoa dan mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Atas nama Gembala Sidang Gereja Duta Injil dan segenap pengurus dan keluarga, dan hamba-hamba Tuhan mengucapkan